Baik. Kita lanjutkan ayat 65 ya. 65 sampai ayat 66. Walakin alimtumul ladzina tadau sampai wa mau'izatan lil muttaqin. Ayat 65 ayat 66. Sudah ketemu Bapak-bapak? Sudah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بإصلاح معيشتنا لنيل السعادة ورضا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين أما بعد Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir senantiasa diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan banyak rizkinya dan berkah rizki kita. Punya anak yang soleh dan soleha, punya cucu yang soleh dan yang soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 65 sampai ayat 66. Seperti biasa dibaca terlebih dahulu, nanti baru bersama-sama. Udah ketemu ya Pak ya semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina ta'tadaw minkum fis-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. فَجَعَلْنَاهَا مَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Yuk bersama-sama. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina ta'tadaw minkum bis-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Al-Baqarah ayat 65 ayat 66 kembali kita diingatkan dengan umatnya Nabi Musa yang tidak mau beribadah. Ibadah umat Nabi Musa khusus hari Sabtu. Ternyata ada ujian bagi umat Nabi Musa, Bani Israel, ketika disuruh beribadah, ternyata kalau hari Sabtu, ikan banyak. Ikan itu udah di atas, nggak perlu pakai usaha payah-payah. Udah ada di tepian. Ada yang menyatakan perlu, ada yang memancing. Ada yang pakai jala, ada yang pakai perangkap. Tapi lebih mudah kalau hari Sabtu. Sampai-sampai ada yang mengakalin caranya, jalannya ditaruh pagi-pagi, malamnya diambil. Karena dilarang supaya beribadah kepada Allah, kemudian Allah menyeru kiro datang, hosiin. Jadi kera, bukan kera sakti, bukan. Ya kan, dari monyet. Hosiin itu kalau bukan pakai ain, pakai hamzah, berarti hina. Kalau khusyuk kan, itu kan khosyain gitu kan. Nah itu bermaknanya adalah khusyuk. Ini kera yang hina. Jadi ujiannya apa? Antara ibadah atau ikan. Masalah manusiawi juga. Kalau nggak diambil, ini ikan hilang nih. Begitu kan? Akhirnya diambil. Tapi bukan hanya satu orang, sampai satu kampung. Oke, nanti ada penafsirannya yang menyatakan apa sih sebetulnya kirodat dan khosiin itu, termasuk apa yang dimaksud dengan wa mau'izatan lil muttaqin. Apakah orang yang bertakwa di zamannya Nabi Musa atau justru umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menegaskan walaqad 'alimtumul ladzina ta'tadaw minkum bisabti. Dan bagaimana Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ini ayat 65. Walakot, ada kalimat lakot, kod ada lakot. Dan sesungguhnya kod kan sungguh. Dan sesungguhnya alimtumul ladina tadau, kamu telah mengetahui iktadau minkum, yaitu orang-orang yang melanggar di antara kamu, melanggar janji, melanggar perintah Allah, bisabti, pada hari Sabtu. Hari Sabtu yaitu tadi khusus Bani Israel ada beribadah. Fakulna lahum, karena kebanyakan Bani Israel tadi takut tidak dapat rezeki ikan, maka dia nyari ikan. Lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada mereka, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina. Kenapa hari Sabtu? Hari Sabtu lah hari yang untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi. Kalau kita makainya sehari semalam 5 waktu, ini khusus untuk sholatnya, ibadahnya itu di hari Sabtu. Nah, ada juga yang menerjemahkan mufasirin kirodat dan khosiin ini bagaimana artinya. Nah, kirodat dan khosiin kalau dilihat dalam tafsir, setidak-tidaknya ada yang menerjemahkan menjadi kerak. Tapi ada juga ditafsirkan dalam ayat yang lain, ayat bil ayat, ternyata Allah
mengazab Bani Israel bukan menjadi kerak saja, tapi menjadi babi. Kalau yang dijadikan kerak itu, kalau anak mudanya dijadikan kerak. Kalau dijadikan babi, yang udah suyuk, yang sudah sepuh. Nanti bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, diantaranya nanti Allah telah tegaskan dalam surah Al-A'raf yang membahas tentang hari Sabtu, bagaimana Allah menjadikan mereka tidak hanya kera, tapi menjadikan dia mereka menjadi babi. Ada juga yang menerjemahkan dalam tafsir, nanti kita akan lihat bermakna tadi kirodatan khosiin itu bermakna hina dan rendah. Jadi kirodatan itu bermakna semacam ungkapan saya, menjadi hina dan rendah. Bahkan menurut Mujahid diungkapkan makna kirodatan khosiin itu adalah bukan secara fisik, tetapi secara sifat. Diseru beribadah kepada Allah gak mau, itu sifat bukan manusia. Yang diilustrasikan sifat binatang yang namanya kera. Tuh, bayangin pak, kera pak. Kera termasuk binatang serakah itu. Dikasih pisang, pegang satu. Dikasih lagi taruh gimana pak? Ya kan? Pegang lagi, taruh di kaki. Nah, itu kan. Nah, ini yang karakter gerak. Serakah. Ini yang bisa kita lihat, kera itu ternyata dikategorikan binatang yang serakah. Kemudian Allah telah tegaskan kembali, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Lalu Allah jadikan, nah ini ada juga nanti yang menafsirkan apa maksud haknya itu lari kemana. Ada yang menyatakan ada larinya domirnya kepada kirodatan khosiin, kepada kerya kera. Ada yang menerjemahkan itu adalah koryah, kampung. Satu kampung itu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kera, bahkan ada yang menjadi babi. Faj'alnaha nakalan, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan. Nakalan, peringatan. Lima baina yadaiha, bagi orang-orang di masa itu, yadaiha, di sekitarnya. Wa ma khalfaha, dan orang yang datang kemudian, berarti diantaranya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan wa mau'izatan lil muttaqin. Ternyata Ibrahim ini, bayangkan kalau orang enggak mau ibadah aja, padahal tetap awal ibadah, tapi tetap nih pas hari satu dia nyari ikan, malam ngambil, narik, jadi kerak. Ini menggambarkan wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pelajaran. Makanya dinyatakan, kalau orang ceramah dinyatakan bukan hanya tausiah ya, disebut mau'izatan, mau'izatun hasanah, jadi pelajaran, peringatan. Mau'izatan lil muttaqin, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti juga dinyatakan di dalam tafsir itu apa makna fajalna tadi, dinyatakan ada yang bermakna adalah korya, alal korya. Fajalna itu bermakna alal ukubati. Alal ukubati itu bermakna siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada juga yang menerjemahkan ma ba'da alal kirodati, yaitu setelah tadi mereka disiksa, diazab dengan menjadi kera. Alal hitam termasuk juga karena mereka mencari ikan. Ada yang bilang hitam ini bermakna ikan paus, ada juga yang menerjemahkan ikan secara umum.
Nah, kalau tadi dinyatakan mau'izatan lil muttaqin, ada yang menerjemahkan ummatan Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau alladzina min ba'dihim, ada juga yang menyatakan yaitu umat-umat setelahnya ila yaumil qiyamah, sampai akhir. Berarti bukan hanya umat Nabi Muhammad, Nabi Isa dan ya kan? Nah, termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan coba bacakan ada beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang termasuk dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di antaranya Surah Al-A'raf ayat 163. Surah ke-7 ayat 163, Allah telah menegaskan was'alhum 'anil quryah allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim surra'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi ayat ini menceritakan ada Bani Israel yang mereka tinggalnya dekat laut. Kalau kata anak sekarang, anak pesisir Pak ya. Nah, hidupnya di dekat pantai. Di pantai ini dinyatakan was'aluhum 'anil quryah, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang sebuah negeri, buah kampung, quryah. Kalau kota Madinah, kalau kampung namanya quryah. Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, yang terletak di dekat laut. Artinya di pesisir gitu ya. Idya'duna bisabti, yaitu mereka yang melanggar aturan dari Allah, yaitu pas hari Sabtu. Kenapa? Tidak beribadah. Nah, ada juga yang menyatakan qaryahnya itu ada nyatakan kota Ainah, yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madian dan Bukit Tur atau Tur Sina. Itu kampung yang menggambarkan diantaranya dalam surah Al-A'raf ayat 163. Ita'tim hitanum yomasetim surai, dinyatakan di waktu datang mereka ikan-ikan yang berada di sekitar itu, mereka terapung-apung, Pak. Kalau terapung-apung berarti bisa udah tinggal ngambil aja itu. Makanya dulu kita ingat itu lagi waktu krisis moneter, Allah ngasih rezeki mau ikan, Pak. Makanya namanya ikan krismon, masih ingat itu. Jadi ikan-ikan krismon itu tiba-tiba ada di pinggir pantai itu. Kayak ikan yang terdampar, tinggal ngambilnya aja. Ini juga sama, ternyata ikan yang terapung-apung tinggal ngambil aja. Secara manusiawi tergiur kan manusia itu ibadah apa makan begitu kan, tapi kalau yang beriman kepada Allah pasti dia ikut beribadah. Tapi kalau yang ngikutin hawa nafsu, ngikutin apa kira-kira, ibadah apa nyari ikan, Pak? Nyari ikan. Wajar saja kalau Rasul menyatakan orang yang cerdas itu bukan mereka yang IQ-nya tinggi, bukan mereka yang gelarnya S1, bukan mereka yang anak kita, cucu kita yang gelarnya bertitelnya S2. S2 gelarnya apa, Pak? MM. Bukan Magister Management ternyata. Makasih, makasih. Ada juga MSc, ada nyatakan Master of Science. Tapi ada juga, Pak, orang nggak kuliah tapi gelarnya MSc nih, Pak Rajab. Mantan supir camat. Tapi ada juga bukan mantan supir camat, mantan supir Cina. Jadi begitu. Kalau dokter berarti mondok di kantor, gitu ya. Nah, ternyata menurut Nabi bukan mereka yang bergelar S3, bukan mereka yang profesor, tapi mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Kalau orang mampu menundukkan hawa nafsunya luar biasa, walaupun taruhannya adalah kenikmatan dunia,
dibanding ibadah dia memilih ibadah. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan disuruh pilih itu. Satu sisi berdoa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, harapannya ingin mendapatkan anak. Usia dalam riwayat katakan 84, ada katakan 87 tahun baru dikasih anak. Ketika anaknya udah menginjak dewasa, suruh sembelih. Pilihannya apa kira-kira? Cinta anak, cinta kepada Allah, artinya beribadah. Nah, Bani Israel juga pilihannya dua kan itu, mau ibadah atau tergiur sama materi ikan. Ada juga pak ikan yang bisa ngomong, ada nggak kira-kira? Hah? Ada ikan pauji, ya lain ikan pauji itu ya. Jauh benar ya Pak Parona. Jadi luar biasa. Ikan ini memang manfaatnya luar biasa. Kalau menurut orang Jepang, oh ini Pak Gunawan apa Pak Darmawan sih? Gunawan. Pak Gunawan ya. Nah, Pak Gunawan kayaknya orang Jepang atau Korea nih. Nah, coba orang Jepang itu dia luar biasa Pak. Makanannya lebih seneng makan ikan yang mentah ya Pak ya. Nah, iya. Jadi sushi kata sashimi ya. Jadi luar biasa ikan itu manfaatnya. Bahkan minyak ikan juga manfaatnya itu. Manfaat yang luar biasa itu kan. Wajar aja ternyata Bani Israil juga tergiur sama ikan. Ternyata ada yang menyatakan kalau orang Jepang ini lebih seneng kalau dipilih apakah daging yang merah gitu kan atau ikan, mereka milihnya apa Pak Gunawan? Milihnya ikan. Tergantung kantong. Nah, tergantung kantong. Tapi memang itu dia, mereka lebih memilih ikan dibanding yang daging yang merah ya gitu kan. Baik. Nah, kemudian Allah telah menegaskan tadi dinyatakan ternyata mereka yang ingkar pada hari Sabtu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Yang tadi dinyatakan hitanum yauma sabtim surra'a wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Ternyata mereka terapung-apung di permukaan dan di hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu enggak ada. Hilang. Coba tergiur enggak kira-kira itu? Iya kan? Masalahnya ini enggak ada lagi nih Sabtu. Loh itu. Kadang-kadang kita juga mohon maaf Pak. Kalau dikasih ada diskon buru tuh ke mall. Pak. Buru-buru karena kenapa ini hari terakhir. Beli properti juga sama. Dituliskan diskon DP 30% hari ini saja. Karena hari lain, nah pertanyaannya menurut bapak-bapak yang pernah belajar dalam ilmu marketing, testing atau apa namanya itu, pemasaran lah gitu ya. Kira-kira gimana Pak efeknya kalau menggunakan seperti itu? Banyak nggak yang mengambil keputusan untuk membeli? Banyak, karena tadi tergiur. Cuma hari ini saja, ya kan? Tidak, makanya kalau kita jalan-jalan tuh Pak. Sering handphone kita tuh bunyi untuk hari ini aja gitu kan, beli donat 6 dapat 6 gitu kan, kan gitu itu sering tuh lewat tuh kan, atau apalagi KFC dan sebagainya harganya murah gitu kan, kalau biasanya harga 30.000 jadi 15.000 kan. Nah ini kan promosinya, promosi yang diberikan. Nah termasuk giuran Bani Israil yaitu pada hari Sabtu ikan-ikan ada. Tapi kalau wa yauma la yasbitun pada hari selain hari Sabtu ikannya bertapak gitu Pak. Menghilang. Ikan-ikan tidak datang kepada mereka. La ta'tihim, tidak datang kepada mereka itu ikan kalau selain hari Sabtu. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Nah dinyatakan kadzalika yang demikian itu nabluhum ujian Pak, bagi mereka. Kami mencoba menguji. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad yang diuji. Ternyata Bani Israil juga diuji antara perut
dengan takwa. Ibadah. Kemarin masih ingat Pak, ibadah. Ibadah ada tukang kuli, gimana Pak, masih ingat gimana ceritanya? Yang asal-asalan sama yang awalnya beneran. Ternyata yang asal-asalan itu dia bikin rumah, ternyata rumahnya buat siapa? Buat tukang kuli. Termasuk seperti ibadah kita. Ibadah itu bukan untuk orang lain, buat siapa? Buat kita kok, asal-asalan. Maka yang kita dapatkan adalah hasil dari asal-asalan tersebut. Nah, inilah yang dinyatakan menurut aturan itu mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. Artinya tidak boleh dari profesinya nelayan yang cari ikan. Tidak boleh bekerja pada hari Sabtu karena hari Sabtu itu dikhususkan untuk beribadah sampai malam, Pak. Dalam tafsir dinyatakan padahal dia nariknya malam. Kena juga jadi kerak. Nah, ini yang digambarkan. Bagaimana dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan dalam surah Al-Jumu'ah. Surah nomor 2 ayat 5 yang sering kita membacanya, peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan kitab suci pada ayat sebelumnya gitu kan. Karena mereka tidak mengamalkan ayat suci, tidak beribadah kepada Allah, maka bagaimana diangkat jibal ya kan, tur, maka sebetulnya mau dijatuhkan, tapi karena ada yang sujud, karena ada nabi di sana, maka akhirnya tidak diturunkan. Nah, ini dinyatakan masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara bisa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah, di dalam ayat ini surah Al-Jumu'ah Allah memberikan gambaran orang-orang yang diumpamakan, dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal, Pak. Keledai tahu gak isinya, Pak? Nah, begitu kan? Sama juga dinyatakan oleh Allah dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin, harapannya kita ikra, bacalah, kita amalkan. Nah, ini yang menggambarkan seperti halnya tadi perumpamaan orang Yahudi masalahina humilut Taurat, yang mereka dipikulkan kepada Taurat summa lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Dinyatakan dalam syarah, dalam terjemahan Departemen Agama, dinyatakan tidak mengamalkan isinya, antara lain tidak membenarkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama salil himar yahmil wasfar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Dinyatakan bisa masalul kaum alladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Yang demikian itu dinyatakan ternyata bisa itu masalul kaum, amatlah buruk perumpamaan kaum alladzina kadzabu, yang mereka mendustakan bi ayatillah, terhadap kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, yakinlah Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah menggambarkan orang yang tidak menjalankan perintah Allah, orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim, dinyatakan hampir mirip dengan kaum zalimin, orang yang menzalimi, minimal zalimu li nafsi, menzalimi diri sendiri karena tidak taat, karena kita ada akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada juga surah Al-A'raf ayat 166. Ini namanya tafsir ayat bil wilayat, yang kisahnya hampir sama, cuma memberikan penegasan kembali.
falamma atau ammanuhu anhu kuna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka bersikap sombong, ini juga sombong itu karena tadi tidak ibadah, tidak menjalankan ajaran kitab Taurat. Terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, kepada Bani Israel, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Nah, ini menyatakan. Nah, kemudian ada juga ayat yang menjelaskan Allah mengazabnya bukan hanya menjadi kera tapi menjadi babi. Di dalam surah kelima, surah Al-Maidah ayat 60. Apa itu bunyinya? Bunyinya dinyatakan kul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan innallaha mal'anallahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal hunajir. Ternyata Allah jadiin mereka minhum al qiradata, qiradata tadi kera, wal hunajir itu berarti babi, menjadi babi, wa abadat tagut, dan mereka menyembah tagut. Ulaika syarrum makana wa dallu an sawa'is sabil. Dinyatakan oleh Allah, ulaika, mereka itu syarrum makana, itu lebih buruk, makana itu tempatnya. Wa dallu an sawa'is sabil, yaitu lebih tersesat. An sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Kenapa mereka tadi, bahasa sederhananya, diazab oleh Allah jadi kera, jadi apalagi babi. Jadi babi, karena tadi mereka tak lain fasik, karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah murka. Wa ghadiba 'alaihi, Allah murka. Wa ja'ala minhumul qirada, dan Allah jadiin mereka Bani Israel qirada. Qirada itu apa? Kera. Wal khanajir, tapi dalam tafsir nyatakan keraknya ini, kalau ada yang menyatakan keraknya secara fisik, babinya secara fisik, Allah jadiin kurang lebih ada yang menyatakan 3 hari, ada yang menyatakan 6 hari. 3 hari ini gak makan, kera itu tidak minum, bahkan dinyatakan juga tidak memiliki keturunan sampai meninggal dunia 3 hari. Ini dinyatakan qiradatan. Qiradatan wal hanajir. Ini yang dinyatakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi ujian. Kita punya harta pun termasuk ujian, Bang. Punya anak ujian juga itu. Fitnah. Fitnah. Bahkan dalam surah Al-Munafikun Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi ternyata Allah berikan tadi itu kenikmatan, tapi sering lalai manusia. Kalau lalai tadi dengan adanya anak, harta, cucu, keturunan, lalai ibadah. Ya, dan lalai ibadah, dinyatakan oleh Allah wa may yaf'al dzalika. Kalau lupa dengan Allah, karena memang secara manusiawi, Pak, kita mau jamaah, tiba-tiba cucu datang, ya kan? Akhirnya nggak jadi jamaah, itu kan? Nah, ini yang dikategorikan yang lebih parah lagi, boleh jadi lupa nggak sholat, gitu kan? Ini dinyatakan wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang yang merugi, dinyatakan an sawa'is sabil, itu jalan orang-orang yang sesat, wa adallu, jalan orang-orang yang paling sesat. Bahkan di dalam surah yang lainnya pun Allah menegaskan orang itu tidak boleh makan daging babi. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 173, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Itu Allah haramkan
Wa ma uhilla bihi ghairullah, termasuk Pak binatang yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dinyatakan mufassirin sepakat, para ulama dinyatakan bangke. Karena kenapa? Tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menggambarkan tentang bagaimana ayat bil ayat surah Al-Baqarah ayat 65 dan ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala, Ibnu Katsir menyatakan, menegaskan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, terutama ayat 65 ketika bicara walaqad alimtum, dan sungguhnya kamu telah tahu. Dinyatakan, ya masyarul Yahud, hai segolongan, hai kaum Yahudi, mahala minal basi bi ahlil Qurya allati asad amar Allah wa khalaku ahdahu wa misaqahu. Dan dinyatakan, ternyata bagaimana ada sebuah kampung yang mereka murka, yang mereka maksiat, duraka kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, ternyata tidak beribadah di hari Sabtu. Wa khalaqu ahda, dan mereka berbeda untuk tadi kepada janjinya untuk ibadah, ternyata tidak ibadah. Bahkan dinyatakan bima akhzau alaihi min ta'zimis sabti, padahal telah dinyatakan kalau Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu, karena Sabtu itu tidak bekerja tapi untuk ibadah. Wal qiyami bi amri, dan melaksanakan perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. In kana masru'an lahum, hal ini telah disyariatkan di dalam kitab Taurat, yang dinyatakan pada ayat sebelumnya hendaknya mereka membaca dan mengamalkan isi ajaran dalam kitab Taurat, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahayyalu ala istiyadil hitam fi yaumis sabti, alasannya kenapa? Karena mereka tadi ada antara pilihan ibadah akhirat. Kalau ikan dunia, ya kan? Makanya 3TA, Pak. Ini kan ikan ya. Ujiannya pada selalu ikan. Tapi kalau kita 3TA, apa Pak 3TA, Pak? Harta, tahta, wanita. Orang harta, Pak, kalau udah punya uang banyak, perusahaan banyak, godaannya wanita, Pak. Kalau tidak kuat iman, kalau poligami masih untung, masih dibolehkan. Ini kadang-kadang yang tidak poligami. Piaraan. Nah, ada piaraan. Kalau burung piaraan masih mending. Ini piaraan, selir-selir. Nah, kalau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam kan selirnya banyak, Pak. Dayang-dayang. Bahkan dulu kayak Jenny MJ cerita, ada yang raja punya selir kurang lebih berapa itu? 100. Ada yang 100, ada yang 500. Kata Jenny MJ, almarhum itu saya bingung kapan pakai celananya, katanya. Karena selirnya banyak. Nah, ini dinyatakan tadi, banyak ujian coba lagi kita. Harta. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah, gara-gara harta, orang yang imannya baik bisa boleh jadi beruntur, berubah. Bayangkan kalau orang imannya tidak kuat, banyak terjadi, mohon maaf, kristenisasi. Supermi menjadi, ya kan, berubah jadi akidahnya gara-gara Indomie, gara-gara kemiskinan. Dalam makalah dinyatakan, walaupun dinyatakan dalam hadis, ternyata sanadnya lebih sedung, nyatakan hadis maudhu, tapi kita lihat maknanya. Kadal fakru
ayyakuna kufran, kepakiran mendekatkan orang kepada kekufuran karena enggak bersyukur. Tapi kalau bersyukur insya Allah, Nabi aja berdoa pengen miskin loh, tapi bukan fakir pak, beda itu fakir sama miskin. Makanya dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 60 dinyatakan lebih sulitan fakir dibanding miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqara' jamaknya dari fakir baru fuqara'. Kalau masakin miskin. Kalau remaja dibilang masakin ini berarti itu kan Abu Nawar. Jadi remaja miskin kesian. Makanya enggak kaya-kaya didoain remaja masakin. Nah, ternyata Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya kan doa ini masyhur ini ya. Jadi bayangin Nabi mintanya, ya Allah, hidupkanlah saya bersama orang-orang miskin. Ya kan ahyini miskinan, dalam keadaan miskin. Wahsurni mazumrotil masakin, dan bangkitkanlah saya bersama segolongan orang-orang miskin. Nah, ternyata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra dinyatakan miskin itu berbeda dengan fakir. Ini saya ulang lagi pak ya. Nah, jadi kalau fakir itu tidak ada pendapatan sama sekali, itu fakir. Nggak bekerja, dapatnya dari mana uangnya? Dari pemberian orang lain. Itu berarti fakir. Makanya dalam teori ekonomi Islam itu zakat itu bisa lihat pendapatan itu Y sama dengan Z sama dengan C. Itu pakai ilmu, pakai hitung-hitungannya. Apa itu maksudnya? W itu pendapatan. Pendapatan fakir miskin itu rumusnya Y sama dengan Z sama dengan C. Artinya apa? Orang miskin itu bisa makan kalau ada pendapatan, ya kan? Kalau punya uang. Dari mana uangnya? Sama dengan Z, berarti apa pak? Zakat. Zakat. Ya termasuk infak sedekah gitu ya. Nah, dengan adanya zakat, dia punya pendapatan baru sama dengan C, dia bisa consumption, bisa makan. Makanya di dalam Al-Quran itu pak, kalau dilihat, mohon maaf saya mau tanya nih, orang jompo ada gak di dalam surah At-Taubah ayat 60, mustahik zakat bukan deh? Orang jompo, nenek-nenek, masuk gak kira-kira? Tidak. Tidak. Ya kan? Enggak masuk. Kecuali mereka masuknya nenek-nenek gitu ya. Anak yatim juga sama, Pak. Ini mohon maaf, anak yatim kaya lu kasih zakat. Justru mereka yang berzakat, Pak. La ta'kulu zak apa namanya? Ittajiru malal yatim hatta la ta'kula zakat. Ternyata kata Rabi nyatakan kalau ada orang tuanya kaya raya, ya kan? Dia yatim, maka ada yang mengelolanya, entah itu ibunya. Ibunya nggak ada berarti orang lain, kafil yang mengelolanya itu. Suruh ngapain pak? Suruh bisnis kan puter. Harapannya kenapa? Kalau nggak diputer tuh kasihan harta anak yatim, habis bayar zakat, karena zakat bayarnya setahun sekali. Nah, ini menggambarkan tadi. Ini kembali membahas tentang tadi masalah fakir ya. Jadi kalau fakir itu memang tidak ada pendapatannya, Pak. Makanya dinyatakan Allah apa namanya? Ammas safinata limasakin. Dalam surah Al-Isra dinyatakan gitu. Ternyata dalam Al-Qur'an dinyatakan orang miskin itu, Pak, punya safinah. Safinah itu apa tuh? Kapal, kapal, Pak. Kalau berarti kalau kapal, kalau sekarang berapa miliar ini? Ya kan? Kapal itu kapal nelayan.
ya kan, amas sabina. Adapun apa kapal itu punya lima sakin, punya orang-orang miskin, berarti orang miskin itu tadi ada kehidupannya, cuman boleh jadi tidak maksimal. Umpamanya dia kebutuhannya 100%, Pak. Tapi penghasilannya boleh jadi 70%, 60% atau 50%, itu berarti dikategorikan miskin. Nabi sederhana. Pegawai negeri itu. Nah, negeri. Tapi sekarang pegawai negeri udah kaya, Pak. Apalagi yang di DKI. Iya, di DKI guru, Pak. Saya pernah tanya, ada kawan saya guru di DKI 10 juta lebih, Pak, sertifikasi, tunjangan daerah, gaji PNS. Pas tanya, ada juga yang 10 juta, ada yang sampai 15, Pak. Nah, ternyata pas rapat guru itu, pas rapat di kecamatan, di mana rata-rata berapa mobil tuh? Departemen Kesehatan berapa motor? Karena ternyata tadi ada plusnya tadi, Pak. Karena ada sertifikasinya, kan? Jadi kinerja. Kinerja belum, Pak. Kalau jadi kepala sekolah beda itu. Jadi TU gajinya, kan, dan sebagainya, itu hasilnya juga berbeda. Ini saya kembali, kita bacakan tadi ada namanya godaan harta, tata dan wanita. Tadi Bani Israel ujiannya cuma ikan, Pak. Jadi harta, tahta, berapa banyak orang gara-gara tahta itu lupa kepada Allah Subhanahu. Tapi kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan harta. Bahkan Nabi Sulaiman memiliki keunikan luar biasa, bisa tahu komunikasi dengan binatang, bisa komunikasi dengan jin, yang sangat bahkan memiliki apa namanya kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman enggak sombong. Nabi Sulaiman tetap menyatakan yang Allah abadikan dalam surah An-Naml ayat 40. Apa ucapan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya dari karunia Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Sama kata Nabi Sulaiman, ternyata ujian bukan hanya kemiskinan, kesengsaraan. Kata Nabi Sulaiman, kaya juga ujian, cobaan. Apakah kita semakin bersyukur atau semakin kufur? Kalau kita bersyukur, insya Allah dengan bersyukur kita sedekah, harta kita insya Allah berkah. Ini kan yang secara sederhana. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Allah ingin menguji saya. Ashkuru am akfur. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur am akfur atau kufur? Ujiannya tadi itu, Pak. Kalau dia baik dikasih ujian, semakin bersyukur. Kalau kita konsep bersyukur berbeda, Pak. Konsep bersyukur jangan lihat ke atas, lihatnya ke kenapa, biar semakin bersyukur. Allah kasih sakit kepada kita, batuk dengan sembuh-sembuh, jangan lihat kepada orang yang sehat, Pak. Gitu kan, ya para jemaah semuanya. Jadi ngelihatnya gimana? Ngelihat orang yang di opnam di rumah sakit belum sembuh-sembuh, ya, bersyukur. Termasuk umpamanya kita nggak punya mobil gitu kan, punyanya sepeda, harusnya bersyukur gitu kan. Termasuk yang punya mobil, Pak, yang punya mobil merek apapun harus bersyukur, jangan lihat ke atas. Kita punya mobil Terios umpamanya, yang lain Alphard. Oh, itu kalau udah nggak bersyukur gimana kira-kira, Pak? Bersabar. Ya itu tadi kalau yang imannya kuat tadi bersyukur dan sabar, nanti juga ada waktunya, gitu kan? Begitu. Tapi kalau nggak bersyukur yang terjadi apa? Dia aja golongan 3A punya mobil Alphard Camry, saya udah golongan Excel nih kan,
eselon berapa ini kan? Nah ini kan godaan akhirnya yang terjadi ar-rosi wal murtasi ketangkap dah 2 miliar ya kan? Ingat pak, kita di dunia baru ketangkap KPK baru takut, padahal CCTV Allah lebih hebat dibanding KPK. CCTV-nya langsung pak menyentuh langsung ke hati kita perbuatan yang belum kita lakukan, baru namanya babu niat saja udah ketahuan, baru niat udah ketahuan, apalagi mempraktekannya. Bukankah dalam surah Yasin kita nyatakan semuanya kalau udah hari kiamat al-yawma nahtimu ala afwahihim. Biasanya nih mulut kita di dunia ngomong berbicara, kalau udah ditanya gimana pak? Nanti di akhirat diem dikunci pak. Jadi yang berbicara watukal limuna aidim, yang ngomong apa ini? Tangan. Yang jadi saksi apa pak? Kaki nih, terutama yang ngikut nih kan kaki, kemana kita berada? Watashadu arjuluhum bimakanu yaksimun. Ini gambaran harta tahta wanita. Nah ini yang menggambarkan tadi berarti ujian, termasuk tadi Nabi Sulaiman alaihis salam menyatakan liyabluwani askuru an akbur, kata Nabi Sulaiman, wa man syakara, pakai sin besar, fa innama yashkuru li nafsi, orang yang bersyukur bukan untuk orang lain tapi buat siapa? Diri kita sendiri. Nah kan, nah inilah akhiri. Jadi inilah nyatakan waman lam yashkur fa innama yashkuru li nafsi kan, waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah itu enggak perlu kita bersyukur kepada Allah, Allah udah kaya ya kan, enggak perlu, cuma yang perlu buat kita sebetulnya. Makanya dinyatakan oleh Nabi orang yang sering mengucapkan kalimat terima kasih kepada manusia pasti mudah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mengucapkan alhamdulillah. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak pernah bersyukur kepada manusia, maksudnya ucapan terima kasih kepada manusia, pasti dijamin lam yashkurillah, pasti enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan kembali tadi surah Al-Maidah ayat 60 itu dijadikan kera, itu orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah dinyatakan faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Qala Ibnu Abi Hatim wa bil hadatsana Abi qala hadatsana Abu Huzaifah qala hadatsana Subul an Ibnu Abi Nujayh an Mujahid faqulna lahum kunu qiradatan khasiin qala masahtu qulubuhum wa lam yansau qirada. Jadi ada yang menyatakan menerjemahkan qirada dan khasiin itu bukan menjadi gerak, tapi hatinya itu seperti mentalnya mental keras. Keras tadi susah kan, apa susah diatur, serakah mentalnya gitu ya. Ini yang dalam geraknya itu dinyatakan qulubuhum tadi qirada. Ya inna ma wa mislu darballah kama salil himal yahmilu asfar. Termasuk tadi dalam ayat yang tadi kita bacakan surah Al-Jum'ah, mereka yang tidak mengamalkan Taurat, kalau kita berarti mengamalkan Al-Qur'anul Karim, maka mereka seperti kama salil himar, seperti keledai yang membawa. Jadi semuanya itu, jadi tidak tahu membawa kitab tadi itu, asfar itu apa isinya. Nah kemudian dinyatakan juga rawahu Ibnu Jarir anil masda an Abi Huzaifah wan Muhammad ibn Amr al-Bahalawi
wa hadza sanadun Zaid al-Mujahid. Kemudian dinyatakan faqulna lahum kunu qiradatan khasin faj'alallahu minhumul qiradata wal anazir. Ya, ini yang tadi dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 60. Ada yang menafsirkan bahwa ayat ini sebetulnya sudah ditafsirkan oleh surah Al-Maidah, bukan hanya Allah menyiksanya, bahasa kita mengutuknya gitu ya. Ya kan, langsung menjadi kerak tapi jadi babi juga. Dinyatakan minhumul qiradata wal hanajir. Mereka menjadi kerak dan menjadi babi. Nah, ini yang dinyatakan soru qiradatan wa anna sababal qaum soru qiradatan. Nah, diterjemahkan, Pak, yang dijadikan, yang disiksa oleh Allah, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi kera anna sababal qaum, yaitu kaum pemudanya. Sabab, maka dinyatakan subhanul yaum rijalul, buat pemuda sekarang, pemimpin yang akan datang. Maka wajar kalau almarhum KJ Nun MZ ceritanya semuanya disandingkan kepada pemuda. Harapan bangsa, pemuda. Harapan agama, pemuda. Harapan negara, pemuda. Harapan orang tua, pemuda. Harapan pemudi, pemuda, gitu ya. Makanya kalau kata Bung Karno, hebatnya pemuda itu, berikan saya 10 orang pemuda, gitu ya para jaga, akan aku guncangkan dunia. Tapi kalau orang tua dikasih Bung Karno, berikan saya berapa tuh para jaga? 1000. Akan ku cerabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Hebatan mana pemuda sama orang tua, Pak? Pemuda. Pemudanya 7. Tapi dunia bisa digoncangkan. 10, mohon maaf. 10 bisa digoncangkan. Wajar saja kalau anak muda enggak mau 10 sekarang, Pak. Pak, 10 kebanyakan. Berikan saya 7 orang pemuda. Saya akan jadikan boy band. Kan tim-tim boy band itu kan ya kan ada ya Pak Gunawan ya, itu 7. Nah, kalau yang perempuan lain, Pak, 10 kebanyakan, 9 aja deh. Berikan saya 10 orang pemudi, saya akan jadikan Cherry Bill. Brut band juga itu. Nah, artinya yang saya sampaikan bahwa hebatnya pemuda itu karena tadi subhanallah yaum, mereka yang menjadi pemimpin. Imam juga sama, hendaknya ada regenerasi. Ya, alhamdulillah ada yang muda-muda. Tapi kalau ada di masjid Korea, kampung-kampung, Pak, yang imam siapa? Aki-aki gak mau, Pak. Iya kan? Gak mau digantiin tuh, Pak Roma. Apalagi kalau dia tadi yang bangun. Yang bangun dia, tanahnya kakeknya. Gak mau tuh digantiin dari ketua DKM. Ya, anak mudanya dicuekan. Padahal nanti yang menggantikan siapa? Ya kan, bahaya itu. Apalagi kalau anak-anaknya gak pernah belajar Al-Quran, gak pernah ngaji, repot, Pak. Baca surah Al-Qadar aja keder tuh, Pak. Inna anzalnahu fi, biasanya kan Lailatul Qadar, gitu kan. Dia bacanya bukan Lailatul, Pak. Di depan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya kan. Di belakang Lailatul. Ayo diterusin, Pak. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Akhirnya dia marah, Pak. Yang benar yang mana? Lailatul Qadr. Karena ini kan enggak bisa, ada yang meninggal dunia karena kebetulan DKM-nya lagi keluar semuanya, ustadznya keluar semuanya, dia buat pengumuman tuh. Harapannya ngasih pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh.
jadi akhir salam jadinya kan. Jadi ini Pak, jadi menggambarkan ujian itu luar biasa. Bahkan dinyatakan tadi di dalam tafsir ini dinyatakan anna sababal qaum saru kiradatan, yang pemuda dari Bani Israel itu mereka yang tidak ibadah, mereka yang mencarikan, padahal cuma narik Pak, narik kailnya doang, malamnya ditarik, itu jadi kiradatan, jadi kera. Wa anna al-masiha saru khanazir, sedangkan yang syekh-syekh yang tua-tua ya kan syekh. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu kan Pak, orang tua itu kan syekh. Aki-aki, kakek-kakek. Tapi bisa juga terjemahnya syekh itu bermana kiai. Masaih para kiai. Tapi kalau di Jawa, kiai itu bukan ulama ya. Ya, wajar. Kiai kebun, mulai ya. Kiai, ada juga kiai kanjeng. Ya kan, kayak selamat, ya kan, itu kebo ya, kayak kanjeng, ternyata bukannya orang ya Pak, tapi kerbau, jadi penggunaannya itu Pak, karena berasal tadi saya ya, saya itu kan aki-aki gitu kan, maka dinyatakan tadi karena mungkin udah banyak, udah matang dalam ilmu, sehingga dinyatakan tadi saya. Nah, kalau kiai tadi kan, ada beberapa daerah nyatakan dia, apa namanya, paham dalam bidang ilmu, agama. Wallahu a'lam. Baik, itu yang dinyatakan fakulna lahum kunu. Oh, ini terasa, mohon maaf, udah jam 6 lewat ya. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilakan, silakan Pak. Hari ini kan kita banyak membahas masalah hewan. Iya, baik. Jadi kalau orang bodoh itu selalu dikatakan keledai. Keledai. Kalau tadi kera, kera yang seraka. Tapi di atas kera itu pada yang berbunyi jangan babi. Bagaimana anjing? Kemudian satu lagi, ini kan mitos seperti kambing ya. Yeah. Jadi banyak orang tidak mau makan kambing. Jadi katanya darah tinggi, kolesterol. Coba kita masih berani makan kambing. Padahal saya sendiri ada tiga dalil saya bahwa kambing itu terbaik. Pertama, kambing itu hewan yang dipilih oleh Allah. Artinya Nabi Ismail digantikan dengan kambing. Yang kedua, orang Arab makan kambing terus dan ada darah tinggi. Jadi ini yang belum dibahas kan, kambing sama anjing tadi. Kalau keledai itu menggambarkan kebodohan. Iya, iya. Seperti keledai bodoh. Tadi kera, itu artinya seraka. Di atas kera itu lebih jelas lagi babi. Kalau kita kan tikus menggambarkan menggerogotnya. Sekarang anjing, bagaimana ada tidak disebut itu? Bagaimana antara lebih jelek dari babi atau antara babi dengan kera? Kemudian kambing tadi ada tidak itu penjelasan bahwa kambing itu makanan yang berbahaya dan sebagainya, Mas? Baik, yang pertama anjing dalam Al-Quran ada tuh Pak, menggambarkan orang diumpamakan memberikan amal kebaikan, kemudian diambil lagi, tarik lagi. Seperti halnya anjing yang munculkan lidahnya, itu kan ada kias tentang anjing. Nah, kemudian bicara tentang kambing, derajatnya itu di bawah babi atau antara kera dengan babi kalau kita menggambarkan yang menggambarkan, yang jelas itu karakter anjing juga ada sisi positif dan negatifnya. Anjing marah terus marah terus gitu ya. Nah, ini kembali kalau bapak-bapak nonton MNCTV itu ya, itu anjing berantem terus tuh ya kan sama kucing. Karena kenapa, kisahnya itu kan kucing disuruh nyari unta ya kan, ternyata bukan unta tapi sapi, akhirnya marah-marah kan, dikejar-kejar. Baik, ini kalau bicara umpaman tentang kambing dalam Al-Quran memang banyak diumpamakan binatang. Sapi Al-Baqar, lebah An-Nahl. Dalam ayat Tuhan nyatakan apalah takilun, apa kita tidak berpikir. Ternyata binatang yang bagus lebah tadi. Lebah hidupnya itu semuanya pasti kalau dilihat-lihat banyak manfaatnya. Lebah dia binatang yang sangat selektif dalam mencari rezeki.
dia tidak mau menghisap selain putik sari. Apa putik sari bunga ya? Sari bunga. Yang diambil itu spesialnya aja. Demikian halnya kita kalau mencari rezeki, hendaknya dipilter yang halal dan yang thayyib. Seperti halnya lebah. Lebah memberikan manfaat. Bicara tentang kambing, kambing juga kalau dalam kajian bukunya Pak Safi Antonio, pemimpin yang baik, dia hendaknya mengembala kambing. Kalau kita ingin sukses, meniru Nabi Muhammad sukses karena mengembala kambing. Karena saya juga dulu menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad pengembala kambing, Nabi Musa pengembala kambing, Nabi Isa walaupun sebagai tabib bisa menyembuhkan, termasuk juga pengembala kambing. Makanya kalau bapak-bapak ingin sukses jadi juragan kambing. Ada kisah nih Pak. Nah ternyata kambing ini tadi bicara, tadi konsepnya ternyata luar biasa. Ya tadi Nabi Ismail digantikan dengan kambing. Susu buat kesehatan kambing bagus tuh. Tapi saya waktu Idul Adha ada kiriman WA Pak. Kalau bapak-bapak penggembira seneng makan daging kambing, tenang Pak, makan sate 20 tusuk, sambal gulai, kemudian opornya, pokoknya sebab daging itu, daging kambing, sotonya, harus apanya, disemur, diapain, serba daging kambing, itu kalau makan, itu tidak dijamin gak kolesterol. Tapi ada syaratnya, kalau kita udah disidangkan makanan banyak, itu harus di situ ada timunnya Pak. Ada timunnya, ada lalapnya, begitu kan, ada sambelnya, ya kan, ada nasinya. Terus yang dimakan biar supaya nggak kolesterol, yang dimakan sambelnya sama itunya, sama sama timunnya aja gitu kan. Nah, tapi memang saya pernah ada Pak, salah seorang ustad di Bekasi, usianya udah di atas Pak Usman kali. Pak Usman berapa tahun Pak Usman? 70. Dia usianya Pak hampir 90 Pak, 85 atau berapa gitu. Ya kan? 85 lagi rapat panitia, dia makan sate kambing 20 tusuk Pak. Yang muda-muda pasti bilang, kita siap-siap ini, nyiapin kapan? Yang muda-muda gitu, siapin itu, nyiapin kapan? Ternyata masih sehat Pak, sehat itu. Ternyata dia punya trik. Saya tanya Pak Ustad, ini kok udah tua-tua berani gitu kan makan daging kambing? Saya ada triknya. Saya habis makan, saya mandi, katanya. Kata dia begitu. Karena kenapa? Kan dia panas, bisa menetralkan. Itu versi dia, Pak. Yang lain-lain, tiga aja udah pusing, Pak. Yang muda-muda itu, usia 40-50 tahun udah baru pusing. Satu aja udah pada ini juga, kan? Nah, gitu. Jadi posisinya, bisa kita lihat, ternyata, kalau dibandingkan ngembala kambing, ngembala bebek, kira-kira gampangan mana kira-kira Pak Ade? Ini Pak Ade kayaknya banyak di bebeknya nih. Kambing. Hah? Lebih sulit kambing. Nah, karakter kambing ini susah diatur Pak. Itu bebek di mana kalau banyak? Gampang itu kaki jembatan di dasar. Nah, itu jatuh ya. Nah, itu dia tadi. Bebek binatang yang tidak memiliki pendirian Pak. Ya. Ya. Jadi bebek itu binatang yang tidak memiliki pendirian, makanya dinyatakan ada buku itu jangan membebek. Dalam YouTube tuh ada bebek bisa memenuhi jalan raya itu hampir 50 ribu bebek. Tapi goyang bebek dia suka itu. Jadi rupanya itu bebek satu nyebur ke sungai, satu semuanya itu nyebur. Tapi Pak ada manfaatnya Pak, telur bebek.
Telur bebek untuk? Telur asin. Telur kesehatan kan, telur asin. Kalau tadi kata bapak tadi pak, goyang bebek kritik ya. Jadi banyak manfaatnya. Karena kenapa bebek pak? Kenapa kita dianjurkan makan telur bebek, minum telur bebek? Karena walaupun bebek jalannya begitu-begitu pak, bebek nggak ada yang pernah encok pak. Gitu ya? Jadi tidak ada tuh bebek yang encok, ada yang encok itu. Makanya akhirnya banyak yang mengkonsumsi ulu alam gitu ya. Jadi banyak sebetulnya kalau kita bahas tentang binatang, termasuk semut ya, anamel. Nah, anamel, kalau tadi kita bahas tentang kiroda, itu menggambarkan perumpamaan. Berarti dalam ayat ini kita diingatkan hendaknya kita membaca Al-Quran, mengamalkannya, akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tiba-tiba diazab oleh Allah jadi kiradatan wal khunadir. Naudzu billahi min dzalik. Baik. Maaf ya, saya. Ya, baik. Sihat, sir. Ada berapa ini? Itu mengenai ayat 62 itu. Itu dalam bacaan saya baca. Baik. Itu orang yang berpahaman namanya pluralisme. Iya, yeah, baik. Itu menyatakan bahwa ada ayat 62 ini itu sebagai zahir daripada bahwa mengatakan bahwa semua agama sama benarnya. Jadi Yahudi, Nasrani, Sabina, Sabi, Islam, sama benarnya insya Allah. Karena mereka percaya bahwa Allah adalah yang adil, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Mereka tetap daripada Allah. Ini bagaimana? Karena saya kan pengajarnya berdasarkan ada ini bacaan ya. Iya, baik. Kemudian ada guru sekarang itu. Akan dikatakan selain bacaan juga berguru. Itu bagaimana guru pada Ustaz ini? Baik, terima kasih. Ini sudah pernah kita bahas. Waktu itu memang kebetulan Pak Haji lagi izin. Ya betul. Jadi ini udah kita bahas dalam. Apa benarkah yang dalil ini ataukah ini cuma mengada-ada atau kita tetap atau apakah itu sebagai ibadah dari asbab wudu? Berdasarkan itu ada dalil-dalilnya berdasarkan ada pertanyaan dari Salman Farisi. Betul. Itu, betul. Jadi ada Salman Al-Farisi ada riwayat menyatakan dia punya sahabat. Ya kan, dia baik ibadah, tapi bukan Islam. Ya. Bagaimana Nabi sama apa sih betapa kagetnya? Yang ini waktu lalu sudah kita bahas. Ya. Kola laun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Salman, ummin ahli nar. Ya. Mereka itu termasuk dari ahli neraka. Nah ini dulu yang pernah kita dialog gitu. Ya. Kalau dialog. Ya. Bagaimana nenek moyang kami? Iya, betul. Betul. Jadi ada yang dalam riwayat tadi, ada yang bilang sahabat, ada yang nenek moyang, itu dalam riwayat. Jadi beraneka ragam. Terkejutnya Salman. Gimana enggak terkejut? Karena Nabi menyatakan hum ahlun nar, mereka termasuk dari ahli neraka. Sehingga mufasirin menerjemahkan dengan adanya petunjuk tersebut fastadza dzalika ala Salman, dengan adanya asbab muncul tentang Salman tersebut panzalallahu hadil ayat, lalu turunlah ayat tadi yang disebutkan ayat 62 tadi bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir, gitu ya Pak ya, wa amil shaliha, melaksanakan amal saleh. Nah dinyatakan ternyata ini saya bertegas, saya juga kemarin Pak, saya hari Jumat debat dengan para penggiat pluralis, kata dia semua agama sama, begitu kan? Maka boleh saja semuanya. Saya bilang nih, ya Pak kita baca nih kitabnya, ini barang bersama-samanya ada asbabun nuzulnya. Saya sampaikan, saya bacakan bahwa ternyata inti kalau dibaca ini lumayan panjang ya, bahwa kalau umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu berlaku periodik,
umatnya Nabi Musa amal hanya berlaku ketika Nabi Musa masih ada. Ketika Nabi Isa muncul, maka mereka harus ikut kepada Nabi Isa, ikut berpegang teguh kepada Injil. Dinyatakan di sini, kalau mereka ngikutnya kepada Taurat, maka termasuk halikan. Mereka termasuk binasa. Tapi saya bacakan aja lah, biar lebih meyakinkan gitu ya. Nah, termasuk juga nanti saya bacakan baru. Umatnya Nabi Isa Nasrani. Ini periodik juga, Pak. Ketika Nabi Isa masih ada, ya kan? Nah, ternyata ketika muncul Nabi terakhir zaman, maka Injil tidak lagi digunakan, justru mengikut kepada umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ini saya bacakan yang secara menggambarkan, ayat ini menggambarkan tadi, sesuai dengan hadis, justru orang menyangka semua orang melakukan kebaikan masuk surga. Iya, masuk surga. Dulu yang kata para jam itu, masuk surga masing-masing. Masuk surga menurut agamanya masing-masing. Kalau kita kan dinyatakan wa may yattaqi ghayra al-islam fala yuqbala. Orang yang tidak mencari agama Islam, maka amal ibadahnya lam tuqbal, kan tidak diterima. Ya kan, ditolak, tertolak gitu ya. Ini dinyatakan konsepnya, ini diantaranya bismillahirrahmanirrahim, fakana iman al-yahud man tamassaka bit-taurah wa sunnatu Musa alaihi salam ataja'isa palamma ja'isa kana man tamassaka bit-taurah wa akhada bi sunnati Musa walam yud'aha walam yattabi'isa kana halikan. Ini inti carinya. Jadi dinyatakan umpamanya Bani Israel itu dia berpegang teguh kan kepada mantama sekat Taurat, kepada kita Taurat. Nah, kemudian mereka mengambil wahada bi sunnati Musa alaihi salam dan mempraktikkan sunnahnya Nabi Musa alaihi. Masalahnya bagaimana kalau Nabi Isa sudah muncul, sudah turun, tapi tetap berpegang kepada kitab Taurat, maka dinyatakan walam yud'aha, maka doanya ditolak, ibadahnya ditolak, kana halikan, mereka termasuk orang yang binasa. Nah, ini sudah dijelaskan. Nah, termasuk juga diungkapkan juga bagaimana dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam wa imanan nasara, kaum Nasrani, Kristen, anil man tamassaka bil Injil, mereka berpegang teguh kepada kitab Injil. Kitab Injil. Minhum wasara'i Musa, dan mereka mempraktikkan syariatnya Nabi Isa. Ingat, Isa bukannya Tuhan, tapi sebagai Nabi, sebagai Rasul. Karena mu'minan, mereka beriman, makbulan, diterima, minhu hatta ja'a Muhammad, sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattabi Muhammadan, orang yang tidak, umat Nasrani yang tidak mengikut ajaran Nabi Muhammad, minhum wa yud'a, mereka tertolak. Makana alaihi min sunnati Isa, justru mereka mempraktikkan syariatnya Nabi Isa saja. Wal Injil kana halikan, mereka termasuk orang yang binasa, orang yang sesat lah, begitu. Jadi dari penjelasan ayat ini, asbabun nuzul menggambarkan bahwa Allah mengajarkan sesuai dengan keimanan, tapi ternyata nabi-nabi sesuai dengan periodiknya. Nabi yang paripurna, nabi itu Nabi Musa zamannya, Nabi Isa zaman, tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk satu kampung Madian, bukan hanya di Bani Israel, tapi seluruh dunia. Begitu, wallahu alam. Jadi dari asbabun nuzul, dari tafsir dan sebagainya, dinyatakan justru yang diterima sesuai dengan pemahaman kita dalam ajaran Islam
yang diterima inna dina indallahil Islam adalah ajaran Islam. Wallahu a'lam. Kalau sesuai dengan kita tidak benar itu. Iya, begitu. Tapi tetap mereka kalau pluralisme mereka menyalahkan. Nah begitu kan? Wah ini mah bisa diakal-akalin Quran. Wah itu kan kan namanya juga begitu Pak. Jadi yang jelas kita sebagai mengikatkan, semoga kita ya pluralisme kita memahami toleransi boleh, tapi jangan kebablasan. Tapi tidak kesesatan. Kan? Kesesatan. Gimana Pak Rajab? Mana mentafsirkan ayat Al-Quran sekedar sendiri? Itu kan tidak perlu kita memperlihatkan kan gitu. Kata Zainuddin itu ditambah. Jadi semua agama itu benar. Jangan titik menurut pengikutnya. Menurut pengikutnya. Ya termasuk tadi. Itu enggak apa itu peraja. Tapi kan semua agama itu sama menjadi Islam itu sama dengan apa? Jadi Kristen sama Yahudi. Sehingga kalau kita misalnya Islam, kita juga boleh menurut agama Kristen. Nah itu maksudnya. Iya, iya. Kalau masing-masing sama menurut mereka sendiri itu betul. Itulah. Itu arti kita memahami menurut mereka kan gitu. Itu toleransinya agar itu jadi kita memahami Kristen lain dari kita. Lantas kita kamu tidak tahu kamu lain kita itu tidak boleh. Termasuk yang pamannya Nabi, wa inna kalah tahdi man ahbabta. Nah begitu kan? Jadi menggambarkan ternyata amal-amal percuma kalau enggak Islam. Tadi kalau masalah tadi ada debatable, apa semua masuk surga? Jawabannya sederhana tadi, jawaban politis saja. Semua masuk surga sesuai dengan kepercayaannya, surganya juga beda. Iya kan, coupling Islamnya Islam gitu ya mereka kan. Tapi kalau kata kita selain Islam maka hum ahlun nar, seperti halnya tadi sabda Nabi ya kan, hum min ahlun nar, mereka termasuk dari ahli neraka. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan rabbul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.